Hey, what's up guys? Jom kali ni kita buat puding Oreo Milo pula. Okay, bahan-bahan dia simple je. Kita kena ada Milo, Oreo, susu cair, agar-agar dan gula. Mula-mula sekali kita kena rebus agar-agar kita ni dulu sampai dia cair. Okay, kalau korang nak pakai agar-agar serbuk pun boleh, tapi kali ni aku pakai agar-agar yang bertali macam ni. So kena rebus je sampai dia cair. Kacau agar-agar ni sampai dia betul-betul larut dan cair. Sementara nak tunggu agar-agar kita ni cair, bolehlah masukkan gula. Aku pakai gula dalam setengah cawan dan aku pakai satu tin susu cair. Kalau korang suka manis, korang bolehlah tambah gula tu. Aku suka yang sedang-sedang je. Aku dah cukup manis, tak payah nak tambah manis-manis lagi dalam makanan aku ni. Agar-agar tadi pun dah nampak larut, gula pun dah cair. So bolehlah tutup api. Untuk puding Oreo Milo ni, aku pakai satu paket Oreo yang kecil tu. So aku bagikan dua. Satu aku tumbuk-tumbuk-tumbuk sampai dia jadi macam serbuk ni, dan satu lagi aku just patah-patahkan dia, dan aku pakai dalam 4-5 sudu Milo. Bahan-bahan yang kita dah rebus atas dapur tadi yang dah cair tu bolehlah kita asingkan kepada dua bekas. Satu untuk kau, satu untuk aku. Okey, bukan, memang dua-dua untuk aku. Asingkan, pakailah penapis. Ni dia tadi dua bekas agar-agar yang kita dah asingkan. Okey, salah satu bekas kita letaklah Milo yang 4-5 sudu. Tapi kalau korang nak tambah Milo pun tak ada masalah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Korang kacau Milo ni sampai betul-betul dia larut dan pekat. Bukan pekat lah, sampai dia betul-betul larut. Tak adalah berketul-ketul Milo tu. Okey, sekarang bolehlah kita masukkan agar-agar ke dalam cuan. Ini ikut kreativiti korang. Macam aku start dulu dengan agar-agar dan aku taburkan dengan Oreo yang dah aku hancur-hancurkan tadi. Aku buat dia macam ada topping sikit. Nampaklah beza sikit, tak adalah sama macam orang lain. Serta letak topping apa semua tu, korang kena sejukkan dalam 10-15 minit. Jangan sejukkan dalam freezer, just sejukkan macam tu je. Then kita boleh layerkan dia dengan agar-agar yang Milo pula. Macam aku cakap tadilah, ini bergantung kepada kreativiti dan cita rasa kita. Kita nak buat macam mana corak puding kita tu. Ok, sekarang layer seterusnya aku tambah Milo. Kemudian aku tambah balik selang dengan agar-agar. Begitulah seterusnya sampailah agar-agar aku habis. Kalau lebih tu, korang letak je lah dalam bekas-bekas lain ni. Setiap lapisan layer yang korang buat ni, yang korang kena sejukkan dia dalam 10-15 minit. Then baru korang top up dengan agar-agar. Then sejukkan balik. Begitulah seterusnya sampai agar-agar korang habis. Okey, untuk layer seterusnya ni barulah aku pakai Oreo yang aku dah patah-patahkan tadi. Maknanya aku ada dua lapisan Oreo. Okey, ni pun ikut korang lah. Kalau korang tak suka patah-patah, korang nak letak sebiji-sebiji Oreo tu pun boleh je, tak ada masalah. Aku saja patah-patahkannya, so aku senang lah. Aku rasa sikit Oreo tu merata-rata. Korang susun je lah sampai habis. Okey, last sekali bolehlah korang campur sekali baki agar-agar korang tu dengan lapisan yang Oreo tadi. Barulah dia melekat. Kalau tidak, mana nak melekatnya. Okey, dah settle, bolehlah korang letak dalam peti sejuk dalam setengah jam ke. Then settle lah. A few moments later. Sambil-sambil layan cerita Avengers, jom kita tengok agar-agar kita dah ready ke belum. Kejap aku tengok. Okey, ni dah dapur aku, ni peti sejuk aku. Kita tengok jap. Alright, nampak cantik tu. Okay, agar-agar puding Oreo Milo kita pun dah siap. Jom kita try. Cantik ni. Memang terbaik lah kalau makan time-time panas macam ni. Okay korang, okay, inilah hasil kejadian dia. Puding Oreo Milo, memang cantik. Tengok decoration aku pun macam impressed dengan diri sendiri. So ada 4 layer. Dan macam biasa, puding Oreo Milo is done.